Dia kata ketahui olehmu bahawasanya ingat akan mati itu kelakuan yang dipuji. Siapa dia ingat mati boleh pahala. Duduk saja ingat mati. Duduk saja kecek bak mati. Pok kita ni duduk suka-suka ke mati. Kecek sebut. Maka ada ulama kata sunat sebut perkataan mati 75 kali sehari. Ke mati kita. Duduk galak-galak ke mati. Dua kali dah. Mati dah. Mana kalau mati? Tiga kali dah. Mati. Sunat sebut mati gitu. Di samping kita ingat, sebut. Sunat sebut. Ada ulama kata sunat sebut. Kita ni ke mati ke? Tak ingat galak-galak ke mati ke? Muak kerja tak ikhlas ni mati saja rugi. Muak ikhlas, buat biar ikhlas. Buat biar ikhlas. Sebut mati. Buah batang mati, orang ni batang mati. Di samping ingat, sebut. Ada ulama kata sunat. Kerana malaikat maut mari jumpa kita, hitam muka kita ni 21 kali sehari. Mari hitam. Ni nama fazwel ke? Muka ni fazwel. Duk sebetang mari pula. Sejel sekali ke? 24 jel ke? 24 jel lebih kurang sejel sekali lah. Mari pula pukul 9. Fazwel. Mari tengok pula. Fazwel. 21 kali mari tengok. Supaya apa? Tak tukar. Muka manusia nak sopo gak nyam-nyama gak. Kena nyama, pasuwe nyama. Mau perasa. Sedek nipu ya. Pakai selebih, pakai gapu, mau perasa. Mari pula sejak. Nyama pakai lagu ni pula. 21 kali dia mari. Dia tak mari tengok depan kita. Tu malaikat maut kejap dia. Kita tak perasa kalau kita perasa. Lah kita. Dia kata kelakuan yang dipuji lagi yang dituntut oleh syarak agama kita suka dan menyatakan orang ni orang baik selalu sebut mati ni. Mati ni bukan menyebabkan kita malah buat ibadat, bukan malah buat kerja. Mati dah lah. Malah buat kerja mati lah. Memang tak buka kedai kau. Dah orang buat teringat ke mati tak buka kedai. Tak pergi kerja kau. Mati dah lah. Buat tahu tak usah buat kerja. Bukan. Orang yang ingat matilah orang rajin kerja. Orang yang ingat matilah orang buka kedai. Orang yang ingat matilah orang yang bekerja mengaji sungguh. Kerana dia tahu inilah bekal ambo. Ambo buat dengan sebaik-baiknya kerana ni akan menjadi amal ambo lepas pada mati. Ambo kerja jadi amanah, jadi sungguh, jadi jelas. Buat kerja amanah dengan barang-barang pejabat, barang-barang gapoli. Bagus demo. Sungguh demo kerja. Tak ingat kemati. Ambo ingat kemati ni ambo buat kerja ni. Bapa demo buka kedai sungguh tak aje tutup. Ambo ingat kemati tu. Sebab tu ambo sungguh. Ya orang ingat kemati duk senyap tu tok cah buat kerja lagu tu. Ingat kemati duk senyap sebab dak tambah rasa ketar kakak. Bukan lagu tu cara ingat mati Nabi Muhammad aja. Sahabat-sahabat ingat kemati, buat kerja kat ni, buat kerja kat ni. Maka orang ingat matilah jadi orang disiplin. Jadi orang yang amanah, jadi buat kerja dengan comel, ihsan. Buat kerja jadi comel. Bukan kata kita pergi ingat mati senyap. Tu tak cah nak main belik surat je lah tu. Nak jadi tak cah lah tu. Orang panggil tak cah panggil ni. Dan adalah ia sebab bagi membanyak ke ibadat, mencomel ke ibadat, membanyak ke ibadat. Kita buat ibadat jadi comel ingat kemati. Dan sebab bagi mensedikit ke dunia. Dunia ni benda tak pergi kepada akhirat. Kalau benda tu pergi kepada akhirat, buatlah. Sekalipun benda tu nampak dunia, buatlah. Piti banyak untuk akhirat, buatlah. Kenderaan untuk akhirat, belilah. Jet kongkok, kongkak, kodi Allah, gilah. Tapi untuk akhirat. Tapi kalau bukan untuk akhirat, bersikap pun tak boleh. Tapi kalau untuk akhirat, jet kongkok kau, ikut langgap helikopter kau, untuk akhirat, bismillah, tak ada masalah apa. Dan angin-angin sedikit dunia dan angin-angin ni tak comel dah. Khoyalai kuat. Ambo pani gini, patu kayo, patu gini, pah jadi gini, pah jadi gini, khoyalai tu. Acu jalan selaku,
kena nyakit mati tak boleh. Tak boleh jalan. Rancangnya bukan main. Rancangnya tahun ni, rancangnya tahun depan. Mati tak boleh. 5 tahun akan datang ambo ni nak jadi tok guru, jadi orang alim, jadi gapo. Esok mati tak boleh. Tak comel panjang angin-angin ni. Kerana orang panjang angin-angin ni, orang kaya. Yakin dia boleh hidup. Seolah-olah dia pegang pulak nyawa dia. Sedekah kita ni, duk tangi Tuhan belakang. Kalau orang lagu tu orang tak akan panjang angin ai ke tu ke ke kita tahu ke nah. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru zikra hazimil lazzat fa innahu la yakunu fi kasirin illa qallalahu wala fi qalilin illa ajzalahu. Artinya banyakkanlah oleh kamu menyebut akan yang memutuhkan segala kesedapan yakni mati. Banyak kan sebut benda tu mati. Mati, mati, mati. Mati ni orang tengah makan nasi putus angin. Eh, kita dah tengah makan nasi kabar-kabar orang telefon ada kematian. Ai tak berapa dah sedap weh nasi. Saat ni serah sedap sangat. Ni ai mati. Oh mati orang dekat pula Allahu Rabbi. Tak selera tiba-tiba. Eh, maka mengingatkan kematian menyebabkan kita jadi tak disebut kematian ya. Benda ni kecuali kepada benda sikit jadi banyak. Gapo dia? Ibadat hok sikit jadi banyak. Tidak sebut kematian itu kepada benda banyak kecuali di sikit. Banyak minat dunia, sebut akhirat, sebut mati sikit lagi. Kerana bahawasanya mati tiada disebut akan dia pada ketika banyak angin-angin dan dunia, melainkan mensedikit akan dia. Dan tiada disebut akan dia akan mati pada ketika sedikit amal ibadat, melainkan membanyak ia akan dia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam aksiru min zikra hazimil lazzatil almauti. Artinya banyakkan oleh kamu akan menyebut yang memutuskan kezala kesedapan iaitu mati. Dia tanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul mu'minina aqyasu qala aktsaruhum lil mauti zikra wa ahsanuhum bima ba'dahu isti'dada ulaika al aqyasu. Artinya yang mana sekalian orang yang beriman yang lebih pintar dalam orang-orang beriman ni, hok mana hok paling bijak sekali? Orang beriman itu bagus dah, tetapi hok mana dalam orang-orang beriman ni hok paling bijak, hok paling cerdik sekali? Maka Nabi Muhammad kata iaitu orang yang lebih banyak mereka itu menyebut mati. Oh tu orang bijak tu. Kalau kita dengar buang dia khabar-khabar, kita ni deh duk suka-suka-suka juga, tapi amalan kita lagu mana? Ikhlas kau tidak eh. Eh. Ha, kalau orang duk buat ibadat lagu tu. Kalau tengah buat maksiat, kita duk buat maksiat ke mati dalam ni weh, kena bertilah. Eh. Ha, kata dia. Maka orang lagu tu bijak dia. Orang lagu tu orang bijak. Dan yang lebih elok mereka itu bersedia bagi orang yang barang yang kemudiannya. Dan orang yang bijak itulah orang yang banyak mengingati mati dan banyak buat persiapan selepas daripada mati. Itu orang bijak. Tapi kalau orang ni banyak tahu nak mati, tahu dia mau ada buat persiapan kalau nak mati, nak hari akhirat, tak ada. Orang ni bodoh. Dia boleh PhD, dia dapat anugerah dekat, dapat pelajar pintar, pelajar dapat tokoh, tokoh kau ni, tokoh kau tu, tapi tak ada buat ibadat. Orang ni bandau no. Tak tahu apa, memang lah kau tu tahu nak mati, tapi tiba-tiba awak tahu apa siapa. Ceridik demo, ha tu penak kata lagu ni. Jadi bijak tak bijak, Nabi Muhammad kata orang tu rajin buat persiapan lepas pada mati. Tu Nabi kata orang bijak.